con ba kenapa? Ih, kamu apa, Pak? Biar ada konten lah, gue bakal ngeprank dia pura-pura sakit. Ini biar pucat, gue kasih bedak di bibir gue, guys. Aduh, gue ngaca dulu ya. Gimana keseruannya, jangan lupa pencet tombol subscribe dulu sama like. Okay. Kita langsung aja, takut poin aku baru keluar. A few moments later, a few inches later. Ya. Kenapa? Kok pucet sih? Kok sakit? Enggak enak badan. Tiduran. Oh. Kenapa ini pucet banget? Kenapa? Kamu meriang dari semalam. Makanya jangan gadang terus, gerak. Indah. Udah makan belum? Belum. Mau apa tuh? Indah, aku nggak nafsu. Harus makan biar sembuh. Bosan gojek ya? Ya? Nggak lapar ya? Iya, harus makan biar nggak sakit lagi. Lihat badan kamu panas. Ya? Tak. Kesehatan, gak ada kecapean. Kalau kamu mam dari mana? Kok bisa sakit sih? Aku kumpul sama bule gitu, main doang bentar. Main kemana? Ke kafe biasa. Sampai malam? Sampai subuh? Belum, sampai jam 2 doang. Itu kan subuh, ay kamu. Makanya gerak kamu main, kata waktu. Jarang ya aku main gitu. Ya tetep aja, gak boleh sampai subuh sekalinya main. Ya jadi sakit gini kan. Mau bikin apa? Mau air minum? Mau minum gak? Ya, air hangat aja. Air hangat, bentar. Enggak, kamu katanya mau ini ya, mau ada job kan? Enggak jadi, aku batal. Jangan gitu ah. Ih, ayo kamu yang harus kayak gitu.
Kamu kan lagi sakit, masa aku tinggalin? Udah berangkat aja, Sen? Enggak, udah aku batalin kok, udah ada yang ganti. Pusing ya? Iya, nanti makan ya, nih obat ya. Udah aku pesenin. Makanya kamu tuh jaga kesehatan. Gak tau cuacanya lagi gak baik. Makanya kamu teh harus banyak istirahat. Kalau yang itu tahu waktu. Main juga harus tahu waktu. Kejar tayang ya. Jangan lupa makan. Kamu harus kalau lupa makan. Kalau udah kerjain sesuatu teh. Iya, males orang males makan. Ya harus makan lah. Buat kesehatan kamu biar gak sakit, biar gak kena angin, biar gak perut kosong. Tapi gak apa-apa, aku senang sakit gini jadi dirawat kamu. Ya nanti kalau aku sakit siapa yang rawat? Nanti gak ada yang jagain aku kalau kamu sakit. Tenang, aku walaupun sakit, aku bakal jagain orang sakit. Ah, kamu lagi sakit aja, bisa. Minum lagi. Enggak apa. Ya kamu kalau mau kerja aja, Sen. Enggak, udah aku batalin lah. Dan batalin yang sayang uangnya. Enggak apa-apa, masih banyak kok. Masih banyak yang sombong. Hah? Yang sombong masih banyak uang. Bukan masih banyak uang. Masih banyak rezekinya. Yang bakal datang. Amin. Mas, karena kamu ini lagi sakit, masa aku tinggalin sih? Kamu tuh capek yang jadi gini. Dan kamu temenin aku ya? Iya, temenin. Kamu gak apa-apa, bener? Bener, gak apa-apa. Masih gak enak perutnya. Nanti makan ya, harus makan. Kenapa? Sakit perut aku ya. Kamu belum makan. Udah makan. Tadi udah makan sedikit. Sedikit mana bisa masuk? Sakit. Kenapa? Kamu sakit yuk. Enggak. Periksa. Enggak usah. Kamu sakit. Enggak. Sekali doang. Aku diem gak diem kamunya kalau sakit perut. Sakit ya. Minum air hangat lagi. Enggak apa. Kamu kalau pergi aja sana. Gak mau. Aku bisa sendiri kok. Gak mau. Udah aku batalin. Aku bilang udah aku batalin. Kamu udah dandan gini? Ya gak apa-apa. Kamu hidung kamu agak gedean, Kak. Udah ya, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nanti boleh aja yang ngurusin aku. Enggak. Apa? Masa kamu sakit boleh yang ngurusin sih? Terusnya aku. Kan itu gunanya aku sebagai kesehatan. Ya kan banyak yang lebih penting daripada aku. Enggak lah. Kamu lagi sakit. Jadi aku lebih mentingin kamu. Supaya kamu sembuh lagi. Tidur. Istirahat ya. Nah, kenapa kamu nggak pergi aja? Enggak, Teh. Enggak, aku batalin. Karena kamu sakit, aku salah kamu. Enggak, aku jadi makin sayang sama kamu, tau? Kamu lagi sakit aja bisa gombal. Enggak gombal, ya. Kamu apa, Pak? Aku telepon ya, aku telepon rumah sakit ya.
nanti jatuh. Aku telepon cepet ya. Kamu ya Allah. Yogi, kamu sakit dulu. Selamat, kamu kena prank. Teriak, kamu gak kena curi apa? Gak kelihatan, alhamdulillah. Enggak, aku sehat. Strong, I'm strong, I'm strong man. Kami. Udah, kamu berangkat? Kamu berangkat mau ini kan mau. Enggak, tuh yang Uma sehat bugar, selalu menjaga kesehatan. Kan kamu yang selalu ngingetin aku jangan begadang, bla bla bla. Ya enggak? Oke. Okay. Dadah. Aku kena prank lagi, guys, gitu tuh. Guys, aku kena prank lagi, guys, gitu. Nggak, aku mau ngetes aja, masa pacar aku tuh gimana kalau pacarnya lagi sakit tuh, responnya gimana. Tapi kamu sampai mau batalin job kamu demi aku, berarti kelihatan tulusnya dia ya, guys. Alhamdulillah aku punya pacar seperti ini ya, yang selalu selalu ada di saat aku butuh. Oke, udah tuh, gitu. Maaf tuh, jangan marah. Tutup. Oke, guys. Tahu kesel. Berdosa banget. Resiko lah. Ya. Nanti masih banyak kejutan buat kamu yang lainnya. Berarti ya, kamu itu gampang di prank sekali, ya. Gampang di prank. Harusnya kamu lebih jeli melihat sekitar kamu itu ada sesuatu enggak? Enggak. Sakit mana ada sebut main. Tapi acting aku bagus berarti ya, acting sakitnya. Kamu tadi ya, tadi panik beneran gak ya? Aku mau lihat videonya. Bagus ya, actingnya. Oke, guys, segitu aja kontennya ya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Om Yogi Pranana. Jangan lupa dipencet tombol subscribe dan jangan lupa yang punya ide-ide lainnya bisa komentar di bawah. Om Yogi Pranana, be smart and be proud.